disemprot ferment, nampak eh? Sudah ada perubahan. Okey Pak, terus. Okey. Ini masalah eczema. Okey. Ini ya, ini yang kata eczema, tapi ini eczema yang tak berapa teruk kan. Okey. Eksem. Apa? Eksem. Eksem. Okey. Ini sebelum 2 minggu 1 bulan. Ya? Yeah? Alright. Okey, Pak. Psoriasis. Ini yang saya cakap lupus tadi. Selain daripada SLE, psoriasis. Psoriasis ini masih belum ada ubat daripada hospital. Belum ada ubat lagi dalam dunia perubatan alopecia untuk psoriasis. Orang yang ada psoriasis ni cuma dikasih krim antibiotik dan juga Vaseline, petroleum jelly. Jadi di apply selepas mandi, diletak krim tu dan ditutup dengan petroleum jelly tadi supaya tak kering. Sebab dia bila kering, dia akan menyebabkan sakit yang amat sangat. Kita kalau duduk sebelah dia, bau bau nanah, busuk, anjir. Ya? Dan orang ni adalah orang Indonesia daripada Medan. Tahun pertama kita keluarkan Fermac, bos kasih dia 8 botol. Masa tu yang botol pink tu yang 15 ml, 8 botol. Dan gambar yang sebelah tu adalah gambar selepas 7 hari. Gambar selepas 7 hari. Ini sebelum, itu selepas 7 hari. Yang bahagian lengan ni atas sebelum, yang dua gambar hujung dengan bawah tu adalah selepas 7 hari. Dia kena satu badan kecuali muka. Tak kena. Ya? Orang Medan. Okey. Ha, pada masa tu tak disemprot lah. Jadi dioles terus. Okey. Ha, tapi sekarang kita fikirkan cara bagaimana untuk lebih murah guna ya. Boleh dibaca sama air, semprot saja. Okey. Itu gambar selepas 7 hari itu. Ada testimoni yang terbaru di Medan. Medan juga asalnya. Yang hari tu yang bapak tu datang masa perasmian kantor, ditunjuk gambar foto yang yang merekah-rekah itu luruh. Saya tak punya foto yang tu. Ada, sudah ada banyak testimoni ya. Sudah banyak testimoni. Okey. Ini bila berlaku, dia akan menyebabkan orang tu rasa malu. Rasa malu sebab benda tu kadang berlaku dekat satu lady di hotel di Melaka. Masa kita check in, saya ingatkan dia buat tatu, tapi bila lihat betul-betul psoriasis punya. Dia kata kat tangan, kat tangan ni, kerja kerja kaunter kat tangan ni. Kalau dia kerja kedai makan, orang nak makan tak? Kan? Ha, dekat, dekat telinga dia ni, belakang ni pun ada. Okay. Psoriasis yang biasa-biasa berlaku pada perempuan ni dekat atas kepala. Atas kepala mula dia, dia macam kelemumur, kemudian dia jadi macam berbiji-biji di atas tu. Bila kamu gosok, kamu rasa macam berbiji, macam berpudis kan? Itu selalu berlaku. Dan rambut mula gugur. Itu psoriasis yang selalu berlaku dekat kepala kan? Kalau jadi macam tu, kamu spray semprot sajalah Fermac di atas kepala, buat jadikan sebagai minyak rambut. Sebab itu saya, kalau macam kamu mau cuci tangan, kamu dah sudah oles ini, kamu sudah oles ini, kamu sudah oles belakang, tangan kamu kan masih ada bekas sisa-sisa aja lagi. Itu kamu cucikan dengan rambut. Ya? Bisa ya? Alright. Okey, Pak Nek. Facial palsy. Facial palsy ini strok muka. Strok muka yang gambar yang sebelah kanan ini selepas 3 hari. Cepat ya? Format ni cepat. Jadi untuk strok muka ni pemakaian yang biasa, tambah oles di bahagian keliling telinga. Ya? Okey Pak. Okey. Ini tahun pertama Fermac. Nampak eh? Berlubang kakinya tu. Yang bawah sekali belah kanan dia sudah berisi. Ya? Okey Pak. Ini awet muda. Teruskan Pak. Teruskan. Ini masalah lebam. Okey. Ini mas Okey, teruskan. Ini ada masalah macam psoriasis juga. Tapi baru-baru mula berlaku. Ya. Ini muka berparut, ya. Sebelum dan selepas. Lagi Pak. Ini masalah lupus.
Pilihan lah, bagaimana perubahan daripada tangan di atas sampai ke bawah. Lagi pak. Ini pun orang yang sama eh. Daripada atas ke bawah. Okay. Lagi pak. Lagi. Saya tunjuk yang penting-penting saja eh. Lagi pak. Ini masalah masalah macam dia ada masalah pada otot daripada saraf eh. Tapi selepas 10 minit dia sudah boleh buka tangan dia. Ya. Okey pak. Luka. Ini dia oles terus di atas luka. Kau lihat dah pada yang gambar yang atas kiri tu 28 hari bulan 9. Bawah ni 29 hari bulan 9, yang sebelah kanan itu 30 bulan 9. Dia oles terus di atas luka, biasanya darah akan berhenti cepat. Okey. Memanglah format. Jaga-jaga. Sabar. Ni luka. Okey. Kalau berlaku luka, kamu ambil Vermex krim eh. Terus dioles di atas luka tu, biasanya darah berhenti. Darah terus berhenti. Memang Vermex mencairkan darah, tetapi kamu kena ingat Vermex menambah oksigen dalam darah. Dengan oksigen yang tinggi, darah akan cepat beku. Ya, darah cepat beku dan juga luka tu cepat bertaut. Kamu lihat tak dijahit pun, tapi tengok ah daripada gambar atas tu, daripada yang ni eh. Ini kepada ini nampak macam dijahit ya. Luka tu senang bertaut. Ya. Tanpa dijahit. Okey pak. Teruskan. Kulit melecek ruang lampin. Baby kalau dah ruang lampin, kamu terus semprot saja. Ya. Okey. Terus pak. Terus lagi. 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 Okey, cukup guys. Ada soalan tak? Daripada apa yang saya dah cerita tadi? Pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada persoalan. Kalau misalnya mau itu yang untuk semprot itu perbandingannya air dengan Vermaxnya berapa banyak berapa? Terpulang kamu. Ini tidak dengar tadi ni. Ini tidak kasih perhatian tadi. Saya bilang tadi apabila kamu cairkan perma itu, kalau kamu buat pekat, kamu semprotnya tak usah banyak. Kalau kamu buat cair, kamu semprotnya lebih dan sedikit. Tetapi itulah kata masalah berapa banyak mau guna. Sebenarnya terpulang kepada kamu. Ya, lagi banyak kamu guna, lagi bagus dia punya kesan. Ya? Okey? Alright. Ada lagi soalan? Ada. Ya. Ada ibu saudara jantung koroner. Dia untuk teruskan. Jantung koroner itu dari dokter sarannya asupan airnya satu botol dok. Itu bagaimana dok? Tadi yang dijelaskan kan 3-4 liter ya. Bila kita jantung koroner ini biasanya bersangkutan dengan buah pinggang sekali. Dipanggil 3 serangkai. Ya, ginjal. Sudah ada 3 sekali. Sudah, ginjal pun sudah masalah. Jadi tak apa, teruskan. Macam seperti yang saya bilang tadi lah. Cuba setiap hari itu tambah setengah liter. Ya? Faham ya? Alright. Wah, banyak pula soalannya. Ya, Bu? Untuk flek wajah karena kontrasepsi. Sementara dokter kulit sudah menyerah katanya tidak bisa di... Bisa insyaAllah. InsyaAllah. Tak kira lah janji flek. Flek tu pun disebabkan oleh masalah hormon juga. Mungkin juga masalah darahnya kan? Jadi terus saja di mana ya? Tak kira lah sebab apa pun insyaAllah boleh. Ya, ya pak. Customer saya itu punya parises pak. Ha? Parises. 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 Parises itu apa, Pak? Besar. Kaki yang membesar itu. Kurang. Oh, okay. Hijau. Varicose vein. Setelah kita oles, itu tambah banyak. Okey, tambah banyak tetapi warnanya merah, bukan hijau. Bukan benar. Biru. Bukan biru. Ya. Warnanya merah kan? Di foto pucat pak, putih. Hah? Semakin pucat. Terus besarnya seperti jempol tangan. Ya, itu sebab olesnya di mana? Di kemajik.
sama TKP. Ah, teruskan. Dan minum air mineral. Airnya kurang, kurang. Airnya kurang itu. Iya. Memang enggak suka air. Nah, itu dia. Ya wes. Bukan fermentnya. Dia ya, suka uang. Ya? Buah suka enggak? Buah. Tetap buah kurang. Buah. Saya enggak mau tapi buah. Buah suka. Buah suka. Iya. Buah suka, suruh dia minum semangka. Makan semangka. Ya paling banyak semangka, melon. Dia suka makan buah daripada makan nasi. Kenapa Farises mulai SMA? Kasih dia nombor dulu. Makan makan nasi. Karbohidrat tetap kena makan. Buah. Kalau ini satu lagi masalah pada orang yang kencing manis. Dia terlalu patang. Nasi tak nak makan langsung. Harapkan pada manis pada air dan juga buah. Jadi kalau pada nak harapkan pada kembula, pada air dan pada buah, dia tak tahan tak seperti karbohidrat. Ya. Orang kecil manis tetap kena makan nasi juga. Cuma kontrol lah. Janganlah habiskan, habis pinggan, tambah lagi sepinggan. Kan? Ya? Kena kontrol. Ya? Sebab kalau terlalu kontrol pun akan menyebabkan hypo. Bila pakai Formac, sebab tu kan siapa yang dah cucuk insulin ke perut, kalau dia pakai Formac, dia kena pergi appointment. Sebab kalau dia teruskan cucuk dengan jumlah yang sama, dia tak pergi appointment, insyaAllah dia kena hypo. Terlalu kurang gula pula. Ya? Okey. Sekejap. Saya, Dok. Ya. Ada pasien yang habis kecelakaan, harus operasi. Hasilnya dia sempat kehilangan ingatan. Tapi akhirnya sudah agak bagus, cuman lambat sekali mengingat anaknya, keluarganya. Gitu. Cuman sekarang sudah agak bisa ngomong, tapi masih berbaring, tidak bisa duduk. Boleh saja. Boleh, walaupun itu sudah penanganan operasi. Boleh saja. Yang kedua, ikhtiar itu penting. Insya Allah. Kemudian ada pasien polip, Dok. Dinyatakan polip, di Jember dinyatakan tumor, dirujuk ke Surabaya, katanya polip. Di sekitar pipi sebelah kiri ini keras, Dok. Itu yang diolah wajib dan juga di TKP. Terima kasih. Okay. Ada. Jadi untuk pasca operasi tidak apa-apa nih. Teruskan. Teruskan. Untuk yang HD, Dok. Hah? Yang HD yang cuci darah. Hemodialisis. Hemodialisis. Terima kasih. Dia sebenarnya ya, Forma ini bukan ubat ya. Kita jangan susahkan penggunaan. Apabila apa-apa penyakit pun, yang penting oles. Ya. Oles dulu. Minum air mineral banyak. Kan insya-Allah ada kesan yang baik berlaku. Ya. Kita tak ada halangan jantina. Laki, perempuan, pencong, semua boleh pakai. Okey. Dan kita tak ada halangan umur. Daripada sebelum dapat baby dalam kandungan, baby dah lahir, dah dia jadi kanak-kanak, jadi dewasa, dah jadi orang tua, selagi tak mati boleh pakai. Ya? Yang mati tak usah. Nanti bangun kacau. Ya? Okey. Ada berapa hadiah itu? Tiga hadiah. Satu hadiah berapa video? Ada flashdisk untuk kopi materi. Sudah ada materinya. Okey. Lagi? Ada HP? Ada. Oh, flashdisk. Fortuner. HP tadi. Ada HP juga? Ada Fortuner. Untuk soalan itu nanti ya. Nanti kita kasih soalan baik-baik. Cukup sikit. Mau tahu enggak cara closing dengan produk? Itulah tadi aku janjikan. Tak ada siapa ingat. Ingatkan aku pun. Okey.
kita kan, apabila kita kita bertemu dengan dengan prospek, lihat fotonya tu, romantik. Okay. Kamu kan, apabila bertemu dengan prospek, macam apa yang saya tanya tadi, apa yang kamu cerita? Kamu cerita tentang produk apa yang kamu cerita? Kamu cerita tentang, kalau tak perlu nak cerita kandungan, tak perlu nak cerita dibuat daripada apa, company itu daripada mana. Sekarang ni, kita apabila kita bertemu dengan bakal prospek kita, orang baru, kita kita nak tarik minat dia. Macam mana kita nak supaya dia, dia terus bersama dengan kita. Okay, so pertama kali, kalau macam contoh, kalau orang tu sakit, kita bantu dia. Kita bantu dulu. Okay, bila kita dah bantu macam tu, kita dah ada masa sedikit dengan dia. Dia terpaksa duduk dengan kita kejap. Eh? Okay, sebab itu yang saya minta tadi, format itu biar kamu ada, bawa setiap masa, jangan tinggal. Ya? Sebab kita belum tentu bila kita akan akan ketemu orang yang macam tu. Format kena sedikit ada. Okay, bila dah dapat tu, contoh ada ibu ni tadi, dia sudah dioles, dia sudah rasa okey. Apa soalan dia? Apa soalan dia tanya? Apa itu? Apa itu? Jalannya. Jadi ini soalan cepu mas yang ditunggu-tunggu. Ceritalah. Cerita, janganlah cerita melelek-lelek pula. Kita krim ni dia diodes pada kulit saja, tapi kesannya dia mencairkan darah, dia mengurangkan menambah oksigen dalam darah. Kemudian dia membantu untuk kita punya sistem saraf, kemudian membantu untuk mengaktifkan kembali kita punya hormon. Okey. Jadi bila kamu bilang begitu, kena ada bukti. Okey? Kena ada bukti. Kamu kena ada foto testimoni di dalam HP kamu. Kamu tak bawa laptop ke mana-mana, kan? Tapi HP kamu bawa. Kamu bawa ke mana-mana saja pun. Kamu keluar rumah, tertinggal HP kat rumah, kamu pulang ambil tak? Ambil. Okey? Sama firma dia ambil. Jadi contoh ya. Kamu kena ada folder, kamu kena ada foto testimoni di dalam kamu punya HP. Jadi lebih senang kamu dah download daripada FB itu. Kamu dah download daripada FB, kamu simpan di dalam HP dalam folder. Contoh macam ini untuk awet muda saja. Okey? Ha, untuk awet muda ni tu, kamu pilihlah gambar yang foto yang power-power. Sebentar ya. Seperti ini. Okey tak? Lihat pembukaan kulitnya sebelum dan selepas. Ni tante ini. Lihat muka ini sebelum dan selepas. Buka ini sebelum, ini selepas. Balik ya. Ini sebelum, ini selepas. Nih, bantal ini. Lihat ya. Sebelum dan selepas. Lihat ya. Pembukaan kulitnya bagaimana. Ini untuk awet muda. Contoh kita tunjukkan ya. Kemudian kita ada, kita ada lagi. Pun selain itu dia baik untuk diabetes. Okay. Ini dalam masa satu minggu. Ini sebelum, pada 10 hari bulan 10. Ini pada 17 hari bulan 10. Okay. Lihat, daging ini sudah dicuci ya. Sudah berlubang begini. Ini selepas satu minggu. Ditambah oleh permen di atas itu aja. Di, ini belakang tekuk, belakang tekuk. Ah, ya. Okay? Ini belakang tekuk.
kamu mau lihat foto yang betul-betul awal dan akhirnya. Ini sebelumnya. Lihat kan? Ini yang dah sembuh. Kita ada pembuktian terus. Kata untuk luka diabetik boleh disembuhkan insya-Allah. Ni. Sebelum. Ini sebelum. Nampak berlubang kan? Okey. Ini selepas 7 hari. Ini selepas 14 hari. Lihat fotonya. Ini kamu kena ada foto-foto begini di dalam kamu punya HP. Ini masalah luka. Dan terbelah dia punya kening ya. Keningnya itu terbelah. Ini selepas dijahit. Okey. Ini selepas 1 minggu. Okey tak? Selepas 1 minggu. Okey tak? Okey. Masalah pada kulit. Ni sebelum lihat fotonya selepas siap dengan muka senyum sekali dipamerkan nampak perutnya tu power tak pemain power okey gambar-gambar seperti ini kamu kena ada dalam HP kamu jadi apabila kamu dapat customer yang begini jangan buang masa cerita kandungan, jangan buang masa cerita produk ni daripada mana, produk ni produk MLM. Kamu kena tangkap dulu perhatian dia. Tangkap dulu perhatian dia. Cerita tentang apa krim ni buat. Sebab orang tak nak tahu apa yang ni apa. Orang nak tahu apa yang benda ni boleh buat untuk aku. Benar? Kan? Kalau kamu sendiri cerita, Pak, krim ni daripada Kajilia. Bahan utamanya ni menarik perhatian tak? Ya. Tak. Tapi kalau cerita Pak krim ini bisa bangunkan kontrolnya tu terus berdiri telinganya. Nah, orang nak tahu apa yang benda tu boleh buat untuk dia. Tidak. Orang tak tahu lah. Tidak tahu panjang-panjang melihat dari mana tahu. Jadi kita terus direct. Sebab orang ni belum habis tawanya lagi. Okay. Jadi macam ibu ni tadi contoh ya. Dia punya masalah kaki. Jadi kita cerita ke arah apa yang permak ini boleh bantu untuk masalah yang sakit kaki dia. Kita kata kemudian tunjukkan gambar testimoni. Tunjuk gambar testimoni yang lain. Bila tunjuk gambar testimoni yang lain, contoh yang diabetes tadi, tentu dia punya sahabat-sahabat ataupun saudara yang ada masalah diabetes. Oh dia ni pun boleh ni. Jadi tak apalah kita cerita itu. Bila dah habis tu, dia dah minat. Apa soalan dia seterusnya? Mana mau dapat? Benar? Mana mau dapat ini barang? Okey. Di sini, pentingnya untuk kamu ya. Kalau boleh, setiap awal bulan, kamu buat maintain. Buat RO tu. Tak usah tunggu sampai pertengahan bulan ataupun hujung bulan baru buat. Berapa kali yang terlepas hujung bulan tu dia terlupa nak buat RO terlepas hujung bulan tu? Berapa kali? Siapa pernah terlepas? Tak ada. Selalu terlepas. Okey. Jadi daripada terlepas begitu, awal bulan terus berapa harga RO sini? 1 juta. RO 1 juta. 1 juta. 1 million. Ah 1 juta. Kamu terus buat bayar 1 juta kepada stokis, terus activatekan maintain kamu. Okey. Sebab apa? Kamu ada 2 kotak untuk kamu. Ya. 2 kotak yang belum buka. Mana kotak yang belum buka tadi? Siapa yang tunjuk kotak belum buka tadi? Ini data. Aku ingat. Ya? Ada. Okey. Jadi kotak yang belum buka ni, kotak yang masih bersih. Okey.
yang ni buat kamu bawa juga bersama kamu supaya kalau macam contoh pada kakak tadi, jadi mana mau dapat macam ini ada tak krimnya ini kan, okey, jadi berapa harganya? 750. Boleh dapat diskaun tak? Boleh kak, tapi jangan mau jadi ahli. Ah, kamu ceritalah sedikit marketing plan. Tak usah cerita penuh sampai habis semua 55 bonus. Kan? Orang boring. Kamu cerita sedikit. Sekilas. Tapi kamu make sure kamu cerita plan pemasukan tu. Emerald, gold, diamond tu mesti cerita dengan penuh. Jangan sampai nanti orang bising bila orang tu masuk pakej yang kecil, dulu upline tak cerita pun pakej diamond. Jadi itu emerald, gold, diamond kena cerita dan juga kena bagi tahu dia sekali masuk untuk setiap KTP satu entry sahaja, satu nama dan tidak boleh upgrade. Supaya tak jadi hal kemudian hari. Ya. Jadi cerita penuh. Kemudian biar dia yang buat keputusan mana pakej dia nak masuk. Kan sebolehnya kita nak diamond lah. Kan tetapi tak semua orang mampu. Ya. Jadi dah satu lagi dia pun baru lagi. Jadi okeylah tak apa. Contoh kakak ni dia belum punya wang sebab kita ketemu mengejut begini kan, tapi dia mau guna. Jual sama dia harga 700.5. Jual sama dia 700.5 dan pada masa yang sama dia pun boleh guna, dia rasa elok, nanti dia sendiri akan kumpul wang dan apabila dia dah beli, kamu jangan terus tinggal dia. Ya. Dia dah beli dengan kamu, kamu dah pre-entry dia masuk ke dalam sistem, kamu sponsor. Selepas 2 atau 3 hari, kamu call dia. Jangan terus tinggal. Kamu call dia, bukan tanya kak, jadi tak masuk. Kan? Itu nampak benar mata duitanya tu. Okey? Yang kamu call itu kamu tanya sama dia, kak, bagaimana keadaan kakak? Sebenarnya apa yang kita nak? Kita mau check dia guna tak guna. Dia beli 700.5 ni, dia simpan kat atas meja ke ataupun dia guna tiap-tiap hari. Kan? Dan juga bila dah pakai 2-3 hari itu mesti ada healing crisisnya, mungkin ada penyakit-penyakit yang lain. Kita pun akan terangkan juga. Kan? Jadi bila kita berjaga macam tu, dia akan lebih confident dengan kita. Ini bagus ni aku buat bisnes bawah adik ni. Kan? Jadi itu yang terbukanya minda dia untuk buat bisnes. Okey. Dan itulah pentingnya awal bulan kamu buat maintain barang ada dengan kamu. Ya. Siapa yang dah tak guna Formex sekarang? Tak ada Formex untuk kegunaan dia sendiri. Ada. Semua punya. Orang yang dah lama join, yang dah join 2 tahun, 3 tahun lepas, walaupun pakej diamond dia join, biasanya yang balance produk tu dalam, saya biasanya grup saya dalam seminggu clear. Habis dah jual. Dapat modal kembali. Ya? Jadi untuk seni pakai, terpaksa buat RO lah. Terpaksa buat maintain lah. Kalau tak buat maintain, dia mau cari produk mana. Jadi bila dia buat maintain, produk tu dia ada 2 kotak kan, minimum. Dia buat maintain setiap bulan. Satu, kalau dia tak ada produk untuk guna, untuk buat demo, dia buka satu. At least ada satu kotak lagi. Kalau contoh, ibu ni, pada masa yang kita jumpa tu, boleh ya saya pakai ibu sebagai model, saya suka sama ibu. Ya? Okey. Jadi, ibu ni, dia berminat. Kita masa kita cerita marketing plan tu, dia kata, saya berminat lah, mau join package diamond ini. Berapa harga package diamond sini? Bapa harga pakej diamond sini? Aku tak tanya sama bapa. Tanya sama member. Bapa harga pakej diamond sini? Bapa? 9.1. Okey, 9.1. Banyak wang ni, ibu ni punya wang tapi di bank. Di bank. Okey? Jadi kalau tapi dia mampu bayar ini satu dulu. Tak apalah, dia bayar sini 750. Jadi bakinya tu dia ambil satu kotak, bakinya besok dia kasih. Dia kasih besoknya. Dan kamu perlulah sediakan lagi 13 kotak itu. Tapi seandainya kamu tak ada produk pada masa tu, kamu lepas tak ibu? Ya.
Terlepas tak? Ya. Terlepas lah. Ya, ya, ya. Mungkinan besar terlepas. Sebab bila dia pulang, dia kata, alah adik ni tadi kebetulan saja itu kan. Nah, tapi kalau dia sudah bayar 700.5 dapat satu kota ini, kan, paling tidak dia sudah ada ikatan sama kita. Ya. Itu pentingnya buat RU awal bulan. Ya. Buat RU awal bulan, paling tidak kamu ada produk di tangan. Kamu tak semua stokis kan? Tak semua stokis. Tak semua mampu macam Ibu Novi. Kan, tetapi apa salahnya kalau kamu buat RO tiap bulan sama dia, kamu ada produk fresh yang kamu simpan, produk yang buka. Itu orang nak masuk join, contoh aku jumpa bapak ni. Bapak ni tadi sudah cerita boleh besarkan kotolnya, kan? Dia suka. Okey. Jadi dia tanya macam mana mau beli. Saya cakap 700.5. Dia kata mahal. Dia kata mau beli lebih murah. Tak apa. Jadi member dulu. Dia sudah nampak dia punya ramai teman-teman ada masalah kontol. Ya? Apa itu? Kontol. Right. Jadi tak apalah ibu, buat tak fahamlah. Okey. Jadi dia punya wang tapi tak cukup. Berapa harga gold sini? Berapa harga package gold? Bu. 3.9. 3.9. Okey. Okey, harga package gold 3.9. Jadi dia cuma ada 1 juta sekarang. Okey. Tapi kamu ada satu kotak format. Okey. Sanggup, boleh tak? Kalau saya kasih satu kotak format, dia kasih 1 juta 3.9 dulu. Betul. Ha, kan? Paling tidak sudah ada satu kotak kita kasih sama dia. Besok boleh pulangkan, boleh tambah yang lebihnya. Ataupun sekarang ni kasih dia satu kotak, ambil 1 juta yang dia ada dulu. Besok tambahan duit dan kita tambah barang. Boleh tak? Boleh. Paling tidak kita tutup dulu deal tu, ikat dulu, kan? Sebab ramai yang masalah. Aku jumpa isteri orang. Ada satu perempuan. Okay. Aku jumpa isteri orang. Aku buat demo sama dia. Dia suka, kan? Nanti sebab dia nak masuk, dia berminat masuk Turkish Diamond. Tapi dia bilang sama aku, tunggu aku pulang dulu, nanti aku discuss sama suami. Ya. Kalau kita tak ikat awal, dia balik nanti, suaminya tak tahu apa, bang, mau 9.1, ah, ha? Kamu buat apa uang itu banyak? Dia mau beli ini krim, ah, mengaruhlah. Dia tidak tahu, ah, ha? Jadi besoknya kita set kontak sama ibu ni, dia cakap suaminya tak kasih. Rugi tak? Rugi. Okey. Sebab itu pentingnya kamu buat RO awal bulan. Ada barang yang kamu simpan. Dan barang itu pun kalau kamu tak dapat close untuk sebagai new member, at least kamu dapat jual, kamu dapat untung retail. Boleh? Berkenaan dengan harga. Okey. Sekejap ya. Berkenaan dengan harga. Harga jualan. Saya selalu dapat komplain. Okey. Untuk bahagian harga jualan di dalam FB, dekat Mudah, apa semua, ini adalah bahagian bawah tanggungjawab Sifu Samsul, Samsul Bahrain. Eh? Dia adalah marketing director untuk kita punya company, salah seorang vice president sama dengan saya. Jadi memang banyak dia yang memerhatikan, tetapi dia pun tak punya banyak masa untuk selalu serve dekat net. Jadi semacam saya punya ramai teman-teman yang mana yang ada downline, leader-leader yang mana yang ada kontak saya, kadang-kadang dia members ni yang kasih tahu, "Dok, ini ha, harga ni murah." Kan? Bila kata harga murah, okey? Format satu set harga membership 1.3. Okey, 1.3 maknanya harga satu kotak adalah 750. Okey. Untuk RO satu set minima adalah 1 juta. Harga member jadi 500 satu box. Okey. You nak jual, sepatutnya you jual dengan harga 750 atau lebih. Kita tak ada masalah. Ada member pernah hantar foto dekat Lazada. Lazada dia jual dengan harga kalau tak $400 asyik satu kotak.
400 USD satu kotak. Dia tanya saya, "Dok, macam ni boleh ke?" Saya cakap tak ada masalah. Sebab kalau untuk paket Dubai, kalau kamu ada kenalan di Dubai, kalau kamu mau jual ini, kamu jual dengan harga $100 ataupun $200 satu kotak. Sebab kalau di Dubai, kamu kalau kamu jual harga yang bersamaan dengan RM750,000, Pak Arab tak nak beli. Murah. Barang murah, tak ada efek. Ha, itu mentaliti saya. Tapi kalau kamu jual $100 ke $200 satu kotak, kita company tak ada masalah. Company ada masalah apabila kamu jual ini kurang daripada harga member. Kurang daripada RM500,000. Kan? Kurang daripada RM500,000. Saya cakap begitu, memang kita suruh jual RM750 ke atas. Okey? Tapi kadang-kadang harga untuk adik-beradik, sama kakak kita, abang kita, kan? Okey. Tapi kamu tak boleh announce dalam mana-mana website. Okey, contoh ini kakak aku. Okey, kakak kandung aku dia sakit. Okey. Yalah, aku dah jadi member, ini aku nak balik modal aku. Tak apalah, aku jual dia RM500, kan? Tapi jangan di announce dalam mana-mana. Sebab sekali kita dapat orang tu, contoh dia erang dekat mudah, harga RM550, kan? Kita akan trace orang tu, kita akan terus block akaun orang. Bukan block mudah, block akaun dia dalam RF3, dalam reward firm to you tu. Terus, you akaun you kena block. Okay? Tak nak. Tapi itu sebab tu, harga jualan kita atas daripada harga member ke atas. Tapi you tak boleh announce jual bawah daripada RM750. Kan? Tapi harga kawan-kawan, harga ini balik terpulang. Ya, ya, ya. Sebab keuntungan retail itu potong daripada keuntungan you sendiri. Ya. Cuma harganya jangan bawah pada harga ini. Okey, dan tak boleh announce. Announce kita dapat tu kita block. Ya. Yeah? Okey, ataupun kita dapat aduan ada bukti kita block. Walaupun you tak announce kat sana. Okey, jadi siapa yang macam you dapat beli harga murah pun, you janganlah cerita dengan orang. Ya? Yeah? Itu harga adik-beradik lain. Ya? Yeah? Okey? Okey. So, setakat tu saja. Kopi. Kopi. Ngantuk. Nah, dah boleh mengopi ya, rasanya. Mana? Kursi kita. Ya, setakat itu saja untuk saya punya program hari ini. Untuk hadiah ni, okey, tadi bapa ada bilang sama saya ada 3 hadiah. Tiga hadiah dia nak bagi kepada siapa yang boleh jawab soalan berkenaan dengan produk. Okey. Tapi pak, saya rasa ini kita bagi peluang dekat Pak Anwar yang test. Tak apa, ini kita bagi Pak Anwar yang test. Ya. Ini panggil Pak Anwar yang test. Jadi saya akhiri sesi saya sekarang ni ya. Harap-harap semua dah jelas tentang produk ya. Kamu perlu confident. Apabila kamu bercerita tentang produk dengan pengguna baru, kamu kena confident. Kamu kena tahu apa yang kamu cakap. Ya. Sebab kalau tidak, nanti kamu akan gugup. Kamu tak akan punya confident untuk bercakap dengan orang. Dan sentiasa apabila bercakap, jangan cakap kosong. Foto testimoni ada at least. Boleh tambahkan confident pengguna, pengguna baru, dan juga boleh tambah confident you sendiri. Aku ada bukti. Kalau you bercakap kosong saja, setakat dengar nak ambil hati kot lah, kan? Tapi kalau kamu ada bukti, ya memang benar. Yeah? So gambar testimoni nanti kamu boleh copy sama laptop apa, ataupun kamu boleh download daripada FB sendiri. Save di dalam kamu punya HP. Foto itu ya. Tadi aku janji ya. Mau cerita sikit tentang mistiknya format ini. Okey. Ada explanasi sains berkenaan apa yang berlaku. Ya. Ini bukan bila dibilang mistik ya. Di dalam Islam, semua Muslim kan? Muslim. Semua Muslim. Okey. Ada yang enggak Muslim pun enggak apa. Yang dalam Islam, jin, syaitan daripada
apa? Dibuat daripada apa? Api. Api. Itu saja, aku tes kamu aja. Alright. Jin syaitan dibuat daripada api. Okay. Api ini sifat dia positif. Charge dia positif. Okay. Jadi serupa juga apabila kita sakit. Contoh ya. Kita jatuh, patah. Patah. Tempat yang patah itu, badan akan hantar ion positif pergi ke situ, menyebabkan rasa sakit. Api pun, bila api didekatkan kepada kulit kita, dia akan berkumpul ion positif itu menyebabkan sakit. Kita tarik tangan kita. Okay? Bila pakai format, apa yang berlaku? Kandung ion negatif dalam badan kita tersusun satu halang. Dia akan serta-merta menolak positif ion itu ke tempat lain. Itu yang berlaku bila bila kita pakai format. Sekiranya ada gangguan jin iblis yang mana yang tidak kuat. Jin iblis yang kuat, dia bisa ikut kita baca Quran. Kalau kita baca kan, tapi ini jin iblis yang tidak kuat ini, dia akan biasanya boleh bantu untuk keluarkan dia. Ya. Dan satu lagi kesaksian berkenaan dengan yang mistik ini, masa bos di Kota Kinabalu. Ya, 2 tahun lepas di Kota Kinabalu Sabah ya. 2 tahun lepas ada satu pakcik itu, dia punya masalah kaki dia. Jadi bila dioles formal di betis yang sakit itu berasap, keluar asap. Ya. Ini semua secara sainsnya kita terangkan berkenaan dengan charge negatif dan positif. Ya. Memang itu formal boleh buat. Ya. Bantu dia, itu bukti bahawa format ini dia menyusun ion negatif dalam badan kita dalam satu hal. Ya, itu kebaikan format. Ya. Okey, tadi saya lupa nak bercerita tentang warna krim. Warna krim dan juga keadaan krim. Okey. Ada yang bertanya saya ya, bapak ini bertanya saya tadi. Ada kadang-kadang krim itu seperti gel. Bila dioles dia enggak berapa lekat ya. Dan warnanya warna putih. Warnanya warna putih dan ada setengah warnanya warna kuning dan cair. Ya. Ada kalau dibiarkan lama terdedah, dia akan bertukar jadi warna perang dan berbentuk seperti gel dan jumlahnya akan menyusut. Okey. Pinjam botol permen, Pak. Ini. Okey, kita saya biar dulu. Botol ini mungkin kamu tertanya-tanya kenapa kita tak letak dalam tube aja permen. Okey. Botol ini dia mempunyai lapisan udara di bahagian tengahnya. Botol putih ni kalau diangkat daripada yang warna clear ini, dia mempunyai lapisan udara. Dan kita letakkan penutup ini, apabila ditutup dia akan mempunyai lapisan udara. Udara adalah penebat haba yang paling baik. Ya. Nah, jadi itulah kata sebab itu penutup ini jangan dibuang. Penutup ini jangan dibuang. Kalau kamu lihat ada tadi dikasih tahu yang batch bulan 4. Batch bulan 4 yang sampai ke Indonesia adalah produksi yang paling baru, masa tu baru sampai di HQ. Terus masuk kontena, dihantar ke Jakarta. Ya? Jadi produksi itu masih baru. Jadi bila dibuka kandungan dalam ini, warnanya putih masa itu dan bentuknya agak seperti jelly. Ya? Kalau macam ini, dia sudah kuning dan sudah jadi seperti krim. Okey, yang putih seperti jelly itu maknanya produk itu masih terlalu baru. Ya, terlalu baru. Okey. Dia akan bertukar warna. Dia akan bertukar warna menjadi kekuningan apabila terdedah kepada udara. Ya? Terdedah kepada udara, terdedah kepada haba. Kadang-kadang stokis kita simpan ini di mana? Di dalam mobil. Mobil kan kalau dah sudah terjemur panas itu dia agak panas kan? Jadi kadang-kadang dia efek pada krim. Jadi warnanya bertukar menjadi kekuningan. Ada setengah itu bila dah terlalu lama disimpan dia cair. Dia cair bila dituang tu dia meleleh. Kan? Ha, okey. Pun boleh jadi begitu. Dan perubahan warna ni adalah disebabkan oleh terdedahnya tongkat ali.
kepada udara. Okey. Dan juga produk yang lama, yang lama disimpan pun akan menjadi kuning. Kadang-kadang menjadi oren. Ya, bila dah sudah lagi lama dia jadi oren. Sebab itu ya, kamu apabila kamu guna format, siapa yang kerap buat demo, dia akan kerap buka penutup ini ya. Kadang-kadang telinganya putus. Okey. Okey, ini kita sudah maklumkan kepada pengelola botol supaya bagi yang lebih berkualiti telinganya. Boleh ditarik banyak kali. Tak putus, ya. Jadi siapa yang dapat botol yang stok masih lama itu kadang-kadang telinganya cepat putus. Okey, walaupun telinga putus, kamu perlu tetap letak ini. Jika tidak, isinya akan menyejat, dia akan berkurangan cepat dan juga warnanya akan lebih cepat bertukar. Ya. Jadi penutup ini perlu disimpanlah, ya. Digunakan, jangan dibuang. Okey, walaupun berubah warna daripada putih kepada kuning, kuning light kepada kuning terang ataupun warna dah semakin ke oren, ya, kesannya tetap sama. Kesannya tetap sama. Khasiatnya tetap sama. Okey, khasiatnya tetap sama. Walaupun yang produk baru mungkin bila kita cuba oles dia, kita cuba cuik tu dia tidak berapa lekat, ya. Dia seperti berjeli sedikit. Itu produk tu masih fresh. Ya. Okey. Tapi untuk kegunaan biasanya saya akan pilih yang kuning. Maknanya sudah agak lama. Ya. Tapi itulah biasanya dia kalau dapat yang putih pun tak kisah boleh pakai. Tak ada hal. Khasiatnya tetap sama. Ya, kalau yang siapa-siapa punya yang sudah jadi kekuningan tu, teruskan guna. Saya lebih suka pakai yang kuning daripada yang putih. Sebab dah lama lebih sebati. Ya. Nah, jadi so masalah isu pada warna tidak jadi masalah. Okey. Satu lagi berkenaan dengan serum. Okey, saya difahamkan ada ibu-ibu yang memang gunakan serum untuk promosi, ya, pada toko-toko kecantikan. Ya. Right. Siapa yang punya serum sini? Ada yang sudah buka? Ada yang sudah buka? Siapa yang belum pernah guna? Kenapa? Tak tahu macam mana nak guna. Alright. Serum ini ada slide saya tadi tapi sebab masa yang pendek jadi saya tak sempat nak buka. Saya cerita sajalah ya. Serum ini sama Fermax tidak jauh beza. Okey. Serum sama Fermax tidak jauh beza. Dua-dua ni punya kajilia. Cuma serum ini punya lebihannya dia punya dragon blood. Damar daripada pokok sanggu drangge. Ya. Damar ini. Damar ni warnanya merah. Jadi bila di batang pokok tu ditetap, dia keluar darah getah merah macam seperti darah. Sebab tu dia panggil dragon blood. Okey, bukannya kita bunuh naga berpuluh-puluh ekor untuk buat ni. Ya, tak ada. Daripada getah, damar. Okey. Kajilia memang digunakan untuk rawatan kulit. Berkenaan dengan damar pokok darah naga ni, dia pun untuk rawatan kulit. Okey. Beda dia, ini antibiotik. Bersifat antibiotik, antifungus, antibakteria. Yang ni antibiotik, antifungus, antibakteria dan juga antivirus. Okey? Termasuk antivirus untuk rawatan pada luka. Contoh ya, orang kencing manis. Okey, untuk rawatan kencing manis, kalau ada Fermac, pakai Fermac di tempat wajib. Okey? Dan jika dia punya serum, serum ini yang diletakkan di tempat luka. Eh? Sebab dia bertambah satu lagi sifat dia. Dia bersifat antiviral dan juga dia menambahkan oksigen serta-merta ke tempat yang dioles. Sebab itu, kalau untuk demo serum ini, ya. Pernah pakai? Pernah? Ibu pakai? Pernah? Masih pakai? Masih. Di mana ibu oles? Wajah.
Siapa punya ini? Kamu oles di mana? Ini? Sirup? Lagi? Lagi? Di payudara lagi? Oke, bagian kemaluan. Oke? Boleh saya minta sikit? Boleh ya? Bu, mari ke depan. Ibu-ibu. Nak demo ini, senang saja. Sirup ini, bila kita oles, pemakaiannya di tempat kulit yang terdedah. Bila kita kulit terdedah, di kawasan muka, kawasan ibu-ibu macam ibu ini kan, di sini, nampak mukanya sama tangan. Kan? Tapi di rumah, dia pakai t-shirt saja kan? Tak pakai tudung kan? Jadi kawasan leher ini terdedah, lengan ini terdedah. Okey? Jadi tempat pemakaian, tempat kulit yang terdedah. Kalau rajin, oles seluruh tubuh. Okey? So, pemakaian untuk demo. Macam mana untuk demo serum ini? Kan? Ibu... Tangan. Tunjukkan pada seluruh. Lihat warna kulit. Warna kulit belakang tangan dan juga permukaan kulit. Kiri dan kanan eh. Okey. Okey, ibu minta. Tunjuk. Okey. Sikit saja ya, ibu. Ibu titikkan di belakang tangan. Titik-titikkan. Oles. Letakkan. Tutup. Bagi masuk celah. Demo dia simple je. Demonya, tempat yang dioles itu, kamu lihat apa kan jadi? Tidak. Buka balik. Tunjukkan sama ibu. Apa bedanya? Kiri kanan. Beda. Cering. Kincrong. Lebih terang. Lebih terang lagi? Permukaan kulitnya? Lebih halus. Lebih mulus. Lebih kencang. Ya, lebih kencang. Warnanya? Celing. Lebih cerah. Lebih cerah. Serta-merta lebih cerah. Langsung. Ya? Sebab serum ini apabila dioles di kulit, dia akan terus menyampaikan oksigen ke dalam kulit. Ke dalam darah. Jadi darah itu lebih banyak oksigen, kan darah lebih banyak oksigen, warnanya lebih cerah kan? Jadi itu yang memutihkan kulit. Ya? Jadi pemakaian untuk serum ini seperti yang saya bilang tadi, maksimum. 11 saja ya, mau 10-12 balik oleh sendiri di rumah. Terima kasih ibu. Ini orang punya. Okay. Tempat olesannya di kulit yang terdedah. Okay. Dan disebabkan oleh sifat dia yang bersifat antiviral itu, kamu boleh guna untuk rawatan penyakit kulit. Okay. Rawatan penyakit kulit. Kayak. Kayak ataupun ada luka yang ada infeksi ataupun penyakit kelamin. Sebab itu tempat olesan kalau biasa-biasa kamu guna serum ini memang saya suruh letak di kawasan kulit yang terdedah. Okey. Kamu mau oles di seluruh tubuh kamu pun lagi bagus. Okey. Tapi saya ada rekomendasi untuk kawasan sapuan yang mana untuk tambahan kawasan celah kelangkang. Kawasan celah kelangkang itu ya, disebabkan oleh sifat dia yang antivirus itu. Dan juga, cuba ibu cium baunya, wangi enggak? Okey, wangi kan? Siapa-siapa yang dah guna tu dia tahu wangi. Jadi kat situ pun lebih berbau wangi. Pria sama wanita sama aja. Kamu oleskan terus ya, format kamu sudah oles. Kalau ada serum, kamu oles lagi sekali. Dua-duanya boleh ya? Dua lapis. Ya, jadi membantu untuk masalah kalau ada jangkitan ke, kalau ada kulat ke kawasan tersebut, dia akan bantu untuk hilangkan itu. Ya, okay. So itu berkenaan dengan serum. Ya, harganya sama. Harga membership serum pun masa membership boleh ambil serum dengan Firmac, boleh dikombin. Ya, harganya sama. Ya, okay. So, setakat itu saja. Ada soalan lagi tak? Ada expirednya enggak? Okey. Yang di bawah ini, diletakkan sini adalah manufacturing date. Tarikh di
berbuat. Okey. Kita punya expiry dia 3 tahun daripada tarikh yang diperbuat. Jadi satu produk kita tak pernah sampai 2-3 bulan pun. Kejap je sudah habis. Sudah keluar. Jadi itulah yang di belakang ni adalah tarikh yang diperbuat, expiry dalam masa 3 tahun. Serum busam. Sebenarnya produk kita tak ada expiry. Kalau dah, walaupun saya pernah simpan sampai kering jadi macam jelly warna perak, kesannya tetap sama. Sunblock. Untuk sunblock. Firma, kalau untuk sunblock, serum. Kamu perasan tak? Siapa yang kerja polis ini? Siapa yang suka yang kerjanya perlu berkawat di tengah panas? Tennis. Kamu? Kamu rasa beda tak? Sebelum pakai Firma, apabila berdiri di tengah panas, rasanya panas yang kena kulit itu menyucuk. Sejak pakai Firma, panas itu tidak menyucuk dan tidak sambut. Rasa tak? Jadi, dioles di seluruh kulit itu kah? Tak kan? Dipakai, dioles di tempat yang biasa saja. Tapi satu badan kita akan dapat hasil. Enggak dipakai. Kalau mau dipakai di muka lagi bagus. Lagi banyak kamu pakai, lagi banyak, lagi cepat habis. Bisa aja. Ya? Ya. Serum bisa digunakan spray. Boleh. Boleh. Ya, boleh. Okey. So, punya soalan lagi. Sudah jam 11 lebih ni. Kamu mau sidial kamu enggak? Itu ya. Okey. So, setakat itu saja. Saya banyak bercakap hari ini. Kalau ada perkataan yang agak yang mencuri hati itu tak apalah. Kita sama-sama ketawa kan ya. Tapi kalau ada yang terasa hati dengan bahasa saya, saya minta maaf ya. Saya minta maaf banyak daripada hujung rambut ke hujung kaki walaupun rambut saya tak panjang. Ya. Apa yang saya kongsikan hari ini untuk kebaikan kita bersama, untuk pengetahuan ya, saya sampaikan apa yang saya termampu dan yang mana yang salah, yang mana yang tersahat itu, hati itu kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.